Inilah headline pukul 7 waktu Indonesia Barat, saya Leonard Samosir. Pemirsa, Pangdam Jaya memastikan lokasi kebakaran gudang amunisi milik Kodam Jaya di Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat telah aman. Pihak TNI akan melakukan investigasi untuk mengetahui secara pasti penyebab kebakaran itu. Setelah kebakaran diiringi ledakan hebat yang terjadi di gudang amunisi daerah milik Kodam Jaya di kawasan Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat pada Sabtu lalu, Pangdam Jaya memastikan bahwa lokasi kebakaran telah aman. Pangdam Jaya saat ini terus melakukan pembersihan dan sterilisasi sisa material dampak dari ledakan ribuan amunisi yang meledak dan terbakar pada hari Sabtu lalu. Pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memberikan ganti rugi kepada masyarakat yang terdampak. Selain TNI, pihak Polda Metro Jaya dan juga pemerintah daerah Jawa Barat telah melakukan pengecekan di sekitar lokasi kebakaran untuk melihat dampak akibat kebakaran dan ledakan itu. Dan dipastikan lokasi ledakan sudah aman. Dan saat ini kita sedang melakukan pembersihan dan sterilisasi untuk mengumpulkan sisa material-material yang di sekitar ledakan itu. Dan juga melakukan pengecekan dengan pihak kepolisian dan juga pihak Pemda tentang dampak yang terjadi di sekitar daerah tersebut. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.